Enggak, mau bayar utang. Dibilang nunggak gini mobil saya udah lunas ini. Coba cek, cek di mana? Cek ini lunas, lunas tuh, mobil saya. Jol, le, jelaskan dulu le, surat ini, surat penarikan ini. Surat penarikan mana? Mana biar saya lihat. Oke, biar saya videokan biar jelas. Mana? Ini nih. Apa? Apa ini? Bacalah, bacalah. Iya, surat apa ini? Ya itu ini surat perintah. Ini mobil saya udah lunas. Ini dari mau kalian tarik apa sekarang? Mobil saya ini udah lunas. Udah lunas, apa yang mau kalian tarik? Eh bang, sini dulu. Tanda nunggak ini 4 bulan. Mana nunggak ini, cek kalian cek. Salah kalian ini bang, ini mobil saya udah lunas. Udah lunas. Udah lunas ini mobil saya, ngapain lagi kalian jaga-jaga? Saya tuntut kalian nanti, saya tuntut. Biar tahu, ini mobil saya udah lunas. Saya tuntut kalian, kalian bilang ini nggak lunas. Udah 4 bulan nunggak, 4 bulan dari mana nunggak? Ini mana ada ini? Abang, gitu. Ini kedek kolektor ini, dep kolektor, gak jelas ini. Nah, saya bilang mobil saya sudah lunas. Memang betul sudah lunas, tapi mau ditarik ini dia. Saya enggak takut, saya kayak kasih kunci. Ini saya videokan ini, jelas. Jelas mereka ini. Jelas. Bohong saya. Salah bertanggung jawab ya. Tanggung jawab itu. Saya kalian cek. Ya, ini saya videokan ini, kan saya videokan. Kalian cek itu nggak ada, nggak usah kalian pegang mobil saya, nggak usah, itu sudah lunas mobil saya itu. Ya ini semua nah, sini ini nggak usah pikir bang, kita ngomong dulu di sini. Udah bang, sini dulu. Gak tanggung jawab aja nanti. Tanggung jawab gak, aku gak takut bang, mobil saya sudah lunas. Gak, sini rapor, nah gitu. Nah, semuanya itu, menghindar. Itu, Pak. Besok aja jumpa aja kita di kantor aja lah. Di kantor apa? Mobil saya lunas. Mau apa lagi? Mau kalian cari dan mobil saya? Kantor. Mana kantor kalian? Besok udah datang ke kantor kalian mana? Coba dia lurus tingkahnya, lurus tingkahnya. Udah, nggak usah perlu. Yang penting ini mobil saya sudah lunas. Kalau memang udah lunas ini Pak, tunjukkan dulu BPKB-nya. Aku tidak Cuma takut. BPKB-nya minta lagi. Aku tidak takut. BPKB saya di rumah. Di rumah BPKB saya. Aku nggak takut mengenai mobil saya ini. Ini nyata, mbak, udah lunas. Kalian cek, telepon bos kalian, telepon. Dekan BK sekian, telepon. Ah, mereka juga kelabakan. Mereka kelabakan, nggak tahu mereka. Ini cabut. Cabut, mau cabut semua. Ah, udah cabut aja, cabut kalian semua. Kutandai kalian semua. Kutandai ini dia, iya. Tarik kalian. Oke, ini mau tarik aja. Ini.